Pemirsa, program Gebyar Kemerdekaan PLN disambut antusias pelanggan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Hingga 25 Agustus kemarin, jumlah pelanggan yang mendaftar program ini telah mencapai 22.832 pelanggan. Program Gebyar Kemerdekaan PLN yang diluncurkan PT PLN Persero sangat diminati para pelanggan PLN di wilayah Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dengan tingginya animo masyarakat yang mendaftar. Hingga tanggal 25 Agustus, tercatat jumlah pelanggan yang mendaftar program ini mencapai 22.832 pelanggan. PLN melansir jumlah tersebut jauh melampaui target. Pasalnya sebelumnya PT PLN UID Jawa Barat menargetkan hanya sebanyak 8.987 pelanggan. Dengan promo Gebyar Kemerdekaan 2023 ini, PLN berharap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan listrik untuk jangka panjang. Semoga dengan layanan spesial ini, masyarakat dapat leluasa menggunakan listrik dan memanfaatkan secara maksimal. Tercatat 3 unit dengan jumlah pendaftar program Gebyar Kemerdekaan tertinggi yakni PLN UP3 Depok sebanyak 3.901 pelanggan, PLN UP3 Bekasi sebanyak 2.888 pelanggan, dan PLN UP3 Bandung sebanyak 2.583 pelanggan. Terima kasih kepada pelanggan atas animonya untuk mengikuti program Gebyar Kemerdekaan PLN. Semoga dengan program tersebut, masyarakat dapat lebih produktif. Selanjutnya bagi pelanggan yang belum, ayo segera mendaftar karena promo ini akan berakhir tanggal 31 Agustus 2023. Program Gebyar Kemerdekaan PLN akan berakhir 31 Agustus 2023. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.